Ini teras depan rumah Onyai. Ini anggrek sedang bermekaran. Ya, kita lihat. Ini tempenya panjang sekali. Ini masih sepi. Ini dalam satu batang ada dua spiknya. Ini satu. Nah, ini satu lagi. Jadi dari satu rumpun ada tiga yang sudah mekar, ada empat spik dari satu pot. Untuk hari ini kita fokus pada bunga Violaceae atau sering juga disebut dengan African Violet. Ini sudah rimbun-rimbun dan bunganya sudah banyak yang nih sudah harus dibuang. Nah, maka kita akan melakukan pruning lagi. Ini daunnya sangat lebat sekali sehingga putik bunga kurang kelihatan. Ini yang berbunga putih. Nah, ini dia. Nah, tersembunyi. Jadi kita pruning. Nah, ini yang pink sedang bersemi. Ini juga. Kita akan melakukan pengurangan daun supaya bunganya terlihat. Nah, ini yang putih ini kan bunganya tersembunyi oleh daun, tapi daunnya yang kriwil kena rimbun juga terlihat cantik. Nah, ini akan kita pruning. Nah, kita lihat.
daunnya sudah rimbun sekali. Ini dan bunganya juga sudah banyak yang layu. Nah, maka ini akan kita buang. Nah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita lihat ini bunga yang sudah buang. Ini kita buang. Ini daun-daun tuanya juga akan kita buang. Jangan kita sayang-sayang daun tua ini. Nah, kita yang muncul daun baru, daun muda, dan juga bunganya akan bermunculan. Ini sudah terlihat, dan ini juga akan kita pilih-pilih. Ada daun yang begitu dominan ke atasnya, ini juga akan kita buang. Ini juga dominan, ini bakalan keluar putik bunga. Ini calonnya. Jadi kita tunggu bunga-bunganya keluar. Yuk, selesai. Kita lihat lagi yang warnanya pink muda. Bunganya rame. Nah, yuk kita juga seleksi bunganya. Ini sudah tidak cantik lagi. Ini juga sudah tidak cantik lagi. Ini kita buang daun ini karena menghalangi terlihatnya bunga. Tuanya kita buang, kita buang sebagian.
Nah, ini banyak liwang nih daunnya. Gimana? Dah, si manis sudah selesai potong rambut, sudah selesai ke salon, sudah cantik apa belum ya? Kita ganti lagi. Nah, ini si Maron, bunganya merah maron. Daun tuanya ini sudah tidak bagus lagi. Ya, si Maron ke salon. Nih terlihat kutiknya yang mau mekar si Maron. Nah, mudah-mudahan nanti dia mekar dan si Maron juga cantik. Ini si putih. Si putih tidak begitu gondrong ya putih, karena belum lama sudah ke salon. Kuningnya dipotong ya. Ini putiknya, nah, putik bunganya sudah harus dicacah. Nah, sudah terlalu rapat rumpunannya, hingga daunnya menjadi kecil. Udah ya, udah terlihat itu bunganya. Nah. Udah jelas. Nah, ini sudah selesai di salon, sudah terlihat cantik. Nah, ini bunga putihnya sudah terlihat. Maka kelas sudah kembali dari salon. Ya, siap untuk tukar baju.
tukar potnya dengan pot cantik, maka siap berada di ruang tamu. Untuk tatiknya lagi mengenakan pot yang cantik.